ibu. Jawab, kakak nak berikan sikit di Tommy. Kakak. Oh, kakak. Dah masuk waktu solat dah ni. Buat apa lagi tu? Baik, ibu. Okey, ibu. Baru nak akak insta di ibu dah suruh solat. Alah, malasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan, solat adalah ibadah yang berada di tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukum solat adalah fardu ain. Ia wajib ditunaikan oleh semua orang Islam. Menurut sirah, ibadah solat dipadukan pada 27 Rejab yang berkait rapat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kawan-kawan, tahu tak mengapa solat itu dikatakan sebagai tiar agama? Baik, mari saya bagi tahu. Dengar ya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-salatu imaduddin." Maksudnya, solat merupakan tiang agama. Jika tidak ada tiang, sesebuah bangunan itu akan runtuh. Begitu juga dengan hidup kita. Agama kita akan musnah tanpa melakukan ibadah solat. Oleh itu, marilah kita menjalankan kewajiban solat ini agar hidup kita diberkati ilahi. Kawan-kawan, tahu tak? Perbuatan di dalam solat adalah satu senaman juga tau. Menurut Profesor Nadia, Dr. Fatimah, dalam kajian yang berkata, pergerakan solat seperti berdiri tegak, rukuk, duduk dan sujud secara tertib dan berulang boleh diumpamakan sebagai senaman ringan. Bagus kan kawan-kawan, bukan saja kita mendapat pahala, badan kita juga akan menjadi sihat. Amin. Solat juga dapat mencegah kita dari berbuat jahat dan kawan-kawan. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Eh, kawan-kawan, jom kita rakam titel lagu solat nak? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Jom kita upload, nanti kita dapat juga pahala. Kawan-kawan, program Kemistar Solat bertujuan untuk membentuk akhlak mulia dan kemandirian murid secara holistik. Saya telah diterangkan tentang rukun iman, rukun Islam, simulasi tayamum, solat jenazah dan sebagainya. Kawan-kawan, nak dengar cerita tak? Seorang pemuda berjumpa Rasulullah lalu menangis. Baginda bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Jawab orang muda itu, "Ya Rasulullah, jenazah ayah saya tidak ada orang hendak memandi dan mengkafankan. Rupa-rupanya, mayat tersebut bertukar menjadi hitam." Kemudian Rasulullah dan para sahabat pergi ke rumah orang muda itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertukar mayat tersebut kepada manusia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyembahyangkan mayat. Apabila mayat tersebut hendak dikebumikan, sekali lagi berubah menjadi seperti babi hitam lain. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai orang muda, apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu semasa di dunia dulu?" Berkata orang muda itu, "Sebenarnya ayahku tidak mengerjakan solat." Lihatlah rekan-rekan, balasan orang yang tidak mengerjakan solat. Baiklah kawan-kawan, mari kita jadikan ini sebagai teladan kepada kita. Saya akhiri dengan serangga pantun anak muda sekarang. Bread is roti, shadow is bayang. Before you mati, better is mayang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.